Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Subhanallah azim. Pada tahmid dan taslim pada kesempatan Jumat kali ini saya akan membawakan tema tentang taubat dari diam tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Suatu ketika di Baghdad pada tahun 1258 ada seorang tamu mengatakan, aku atau saya adalah tamu di sini, Anda adalah tuan rumah, silahkan ambil barang-barang Anda yang kalian cintai, yang cocok untuk saya, dan tinggalkan tempat ini. Rasulullah muslimin rahimakumullah, yang berkata saat itu adalah Hulagu, dia adalah cucu daripada Genghis Khan yang pendiri kerajaan Mongol pada waktu itu. Kemudian anak muda tadi yang disuruh mengambil barang-barangnya dan disuruh pergi dari istananya adalah cucu keturunan dari Khalifah Abbasiyah, dari dinasti Abbasiyah. Jadi kekhalifahan terakhir pada waktu itu sangat tragis. Kemudian Hulagu dengan gagahnya menghabiskan semua masjid-masjid yang dibangun telah berabad-abad. Jadi dari abad ketiga sampai abad ketujuh itu bangunan di Baghdad sangat luar biasa. Maka masjid-masjid megah, masjid-masjid indah, masjid-masjid besar dihancurkan rata dengan tanah. Kemudian perpustakaan-perpustakaan, kita tahu bagaimana di situ ada Ibnu Sina, bagaimana di situ ada yang ahli aljabar, matematik, ahli antariksa, antibiologi, ahli oseanologi, semua ahli ada di situ, ahli nuklir dan lain sebagainya. Maka dihancurkan keilmuan pada waktu itu. Sungai Tigris hitam karena tinta-tinta daripada kitab-kitab umat Islam, daripada keilmuan umat Islam pada waktu itu menghitam. Kemudian darah itu sampai sedengkul karena umat Islam saat itu dibantai, kemudian dihancurkan. Ini adalah kejadian sudah beberapa abad yang lalu. Masyarakat muslimin rahimakumullah, singkat cerita, kemudian Hulagu bikin markas besar di luar Baghdad, kemudian memberikan peringatan kepada semuanya atau memberikan pengumuman kepada semuanya bahwa Hulagu ingin bertemu dengan ulama terkenal, ulama yang paling pintar, ulama yang paling lihai, dan dia ingin bertemu. Maka diumumkan semuanya. Dalam satu riwayat dikatakan ada 200 ribu umat Islam pada hari itu dimusnahkan, tapi pada riwayat lain ada yang mengatakan 400 ribu pada hari itu juga dihabiskan oleh pasukan Mongol. Kita tahu pasukan Mongol waktu itu dibantu oleh pasukan Cina, ya. Ini nanti bisa lihat di kejayaan dan keruntuhan daripada kerajaan Mongol. Nah, kemudian singkat cerita ketika diumumkan bahwa Hulagu ingin bertemu seorang ulama atau satu ulama yang mahir, yang jago, yang lihai, tapi karena kebengisannya, karena galaknya si Hulagu, maka tidak ada satu ulama pun yang berani untuk menghadiri undangan Hulagu. Di tengah-tengah kegentingan itu, maka ada seorang anak muda yang jenggotnya sejak belum tumbuh, anak muda, guru madrasah. Kemudian dia mengatakan, saya siap memenuhi daripada undangan Raja Hulagu.
Kemudian orang-orang pada khawatir apa yang mengakibatkan dia berkeinginan ketemu dengan Hulagu. Kemudian anak muda itu berkata, ya saya sangat penasaran dan tertantang dengan apa yang diinginkan oleh Hulagu, raja bengis, raja tega, raja sadis, pembantai, pembunuh, yakni Hulagu tadi. Maka anak muda itu berangkat. Sebelum berangkat, anak muda itu bawa seekor unta yang besar, kemudian bawa seekor kambing, kemudian bawa seekor ayam. Berangkatlah dia ke markas besarnya Hulagu. Kemudian bersampailah di hadapan Hulagu. Hulagu kaget, heran. Kemudian dia perhatikan dari atas rambut sampai ujung kakinya. Kemudian dia bertanya, hanya dapat seorang ini mencari ulama di Baghdad yang terkenal dengan berbagai keilmuannya. Mendengar ucapan itu, kemudian anak muda itu berkata, wahai Tuan, kalau Tuan mau ketemu yang lebih besar dari saya, di luar ada unta. Kalau Tuan mau bertemu dengan yang berjenggot, di luar ada kambing. Kemudian kalau Tuan mau bertemu dengan yang bersuara lantang, di luar ada ayam. Tuan bisa mau ketemu di Baghdad ini dengan yang model apa saja. Mendengar ucapan itu, maka Hulagu tercengang dan kaget. Dan dalam hatinya berkata bahwa anak muda ini bukan orang sembarangan. Kemudian Hulagu bertanya, ada dua pertanyaan saya kepada Anda, wahai anak muda. Yang pertama, apa yang menyebabkan kami, saya sedikit mencari bahasa agar mungkin tidak kena bahasa hukum, tapi saya sampaikan, mungkin ada teman-teman yang telkam, saya sampaikan bahwa saya beragama Islam. Kemudian yang saya sampaikan bidala ilal kitab wa sunnah, yang saya sampaikan adalah kitab dalil dari Al-Quran dan sunnah, kitab suci yang umat Islam. Dan saya menyampaikan di dalam masjid dalam keadaan khutbah Jumat. Masjid adalah tempat suci yang umat Islam, dan yang mendengarkan adalah jamaah-jamaah umat Islam yang beragama Islam. Maka apapun yang saya sampaikan di sini tidak ada pelanggaran hukum positif. Itu dulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Hulagu meneruskan pertanyaannya. Ada dua pertanyaan saya buat Anda, wahai anak muda. Yang pertama, apa yang menyebabkan kami bersama dengan kekuatan militer kami sampai bisa menduduki istana Anda di sini dan menduduki Baghdad hari ini? Kemudian anak muda itu menjawab, wahai Hulagu, ini adalah kesalahan kami. Kami yang kurang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bangsa kami. Kami sibuk bertikai, kami sibuk ribut, kami sibuk saling menjatuhkan, kami sibuk mengejar pangkat, kedudukan, kekayaan, harta dengan saling mencaci, memaki, membunuh. Bapak, apa yang terjadi hari ini? Kenapa Allah mengirim engkau dan pasukan militermu yang kuat, yang tidak pernah terkalahkan itu? Kalian merampas kembali semua apa yang Allah titipkan pada kami. Ini adalah kesalahan kami. Saya ulangi, Hulagu dan pasukan militernya yang dibantu oleh Cina pada waktu itu, ini pasukan Mongol, bisa menguasai Baghdad dengan berbagai keilmuannya, dengan berbagai khazanah keilmuannya yang luar biasa, baik dari antariksa, biologi, kedokteran, kimia, semuanya keilmuan. Baik dari perbintangan, kelautan, kehutanan, semua keilmuan ada di situ. Dan berabad-abad itu menjadi perpustakaan terbesar dunia dan terlengkap. Tapi satu hari saja dihabiskan oleh Hulagu. Kenapa?
Karena umat Islam pada waktu itu bertikai, tidak bersatu, saling menjatuhkan, saling menghina, saling membunuh, dan termakan oleh genderang-genderang politik daripada musuh-musuh Islam. Islam menari dalam genderang-genderang mereka. Politik belak bambu, yang satu dipelihara, yang satu dimusnahkan, yang satu diangkat, yang satu dijatuhkan, yang satu dibiayai, yang satu dibinasakan, yang satu dikasih modal, yang satu didukung, yang satu disupport, yang satu dihancurkan, dibubarkan, dan dibunuh. Ini sudah terjadi beberapa abad yang silam. Kemudian pertanyaan yang kedua, lalu gue bertanya kepada anak muda, wahai anak muda, pertanyaan kedua, apa yang bisa membuat aku pergi dari sini? Apa yang bisa membuat aku dan pasukan militerku bisa keluar dari Baghdad ini? Maka anak muda itu berkata, ya, kami akan bisa mengusir Anda dan pasukan Anda ketika kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini kesalahan kami, kelalaian kami, bahwa kami kurang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat ilmu, nikmat berbangsa dan bernegara, nikmat masih bisa makan, nikmat masih bisa sholat, nikmat masih bisa bergaul, nikmat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hari ini kami tidak bersyukur. Tapi kita ketika bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali meyakini bahwa apa yang Allah berikan adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa, terutama iman Islam, dan kami berhenti bertikai, kami berhenti saling menyalahkan, kami berhenti saling menghujat, kami berhenti saling merasa kuat, merasa hebat, merasa paling benar, merasa paling NKRI. Ketika kami sadar bahwa kami tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kami semua bertobat dan kami bersatu, maka kalian dengan sendiri akan terusir dari bangsa ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dari dua cerita ini, maka bagi pelajar, bagi aktivis, bagi mahasiswa, bagi guru, bagi laki-laki, bagi suami, bagi orang tua, maka jangan lari daripada Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah lari daripada Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah lari daripada Kitabullah wa Sunnatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Rasulullah mengingatkan kepada kita, aku tinggalkan dua wasiat. Apabila kalian pegang itu atau kalian gigit dengan gigi gerahammu, maka kalian akan selamat. Apa itu? Kitabullah wa Sunnatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Berkaca dari kisah itu, kemudian kita melihat keadaan kita hari ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan di lingkungan kita, hendaklah kita gunakan kacamata Al-Quran dan Sunnah untuk melihat keadaan ini. Contoh, kita miris hari ini. Kenapa vaksin dijadikan alat ukur untuk orang makan di warteg? Vaksin dijadikan alat ukur untuk orang mengurus administrasi di kelurahan. Vaksin bukan alat administrasi bernegara. Vaksin itu boleh iya, boleh tidak. Tidak ada pemaksaan kepada warga negara Indonesia atas vaksin yang akan dilakukan. Kalau orang punya gejala jantung, ginjal, punya penyakit bawaan, sudah tua, tapi karena dia tidak
banyak ilmu, dia orang awam, dia tidak cukup ilmu, dia tidak sadar bahwa dia dalam keadaan sakit, kemudian dipaksa untuk divaksin, kemudian banyak yang mati. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Terus kita tentang vaksin? Enggak. Silahkan vaksin, tapi dengan cara-cara yang benar. Tapi kemudian tidak boleh pemerintah, tidak boleh negara memaksakan vaksin kepada orang, terutama kepada rakyat yang tidak mau divaksin, terutama kepada umat Islam. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Lalu ada yang mengatakan, kalau kita melawan vaksin nanti ditangkap, nanti dipenjara, nanti ditembak, nanti dibunuh. Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, ijhad bi'anna muslim, saksikan bahwa kita adalah generasi muda yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jihadu sabiluna, jihad di jalan Allah adalah jalan kami. Al-mautu fi sabilillah asma amanina, mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kami. Resiko menyampaikan kebenaran ada tiga, selalu saya sampaikan. Yang pertama, kalian akan ditangkap, kalian akan dipenjara. Yang kedua, kalian akan ditangkap kemudian diasingkan. Dan yang ketiga, kalian akan ditangkap, ditembak dan dibunuh. Ini sudah resiko perjuangan. Tapi bagi mujahid, bagi da'i, bagi mukharrik, bagi penggerak, aktivis gerakan, aktivis dakwah, pendamping umat, pendamping kaum kusam, maka ini sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Ketika kita di penjara, anggap saja kita sedang uzlah, bisa menulis kitab, bisa banyak belajar, bisa murojaah, menghabiskan hafalan di dalam penjara. Kalau kita diasingkan, anggap saja kita sedang tamasya, dijauhkan daripada kemaksiatan, daripada kemunafikan, daripada kebodohan, daripada kejahilan, ditembak, dibunuh. Syahid, ishad bi anna muslim iskariman aw mujtahidan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ma'awajib hamdah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya wal mursalin, wa qaidul furil muhajjalin, wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa sallam, wa tabarukan ala zalikun nabiyil amin, amma ba'd. Fayul hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anhum sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahil Aliyil Azim wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma arinal haqqo haqqan ittiba'ah wa arinal batila batila ittinabah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha yamurukum bil 'adli wal ihsan
wa itadil qurbain hanil fasyai wal qari wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar.